kepada kita. Apa itu Irma? Sebagai seorang Muslim, wajib hukumnya bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Dan disinilah Irma hadir sebagai wadah untuk kita mempelajari, mengekspresikan, dan juga mensyiarkan ilmu agama. Sesuai dengan namanya, Irma atau Ikatan Remaja Masjid, tentunya salah satu tugas utama kita yaitu memakmurkan masjid. Yang menjadi petugas Jumat itu Irma. Yang menjaga kebersihan masjid juga Irma. Bahkan yang membangun masjid itu tukang bangunan. Irma memegang peran penting di sekolah, terutama di bidang keagamaan. Mulai dari program mingguan seperti sholat duha berjamaah, sholat Jumat berjamaah, dan juga one day one ayat. Hingga program-program tahunan seperti perayaan Isra Mi'raj, pemotongan hewan kurban, pesantren kilat Ramadan, Semanchigo Islamic Competition, dan juga talk show remaja Islam untuk menghindari perayaan hari Valentine. Mau lihat lebih jelas lagi? Tonton video ini sampai selesai. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Wa dhanantu ana anni bidhalika hustu ghina fawajadtu anni khasir fatilka madahir. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita.